Keluarga Gian Septian Ardani masih diliputi kesedihan mendalam. Murid kelas 2 sekolah dasar itu tewas tertimpa dinding beton masjid di Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Dinding beton itu ambruk dihantam motor pelajar SMP yang sedang melakukan freestyle. Ibunda Gian Nova Desvita sangat berduka ditinggal sang anak. Gaji, pergi gaji. Ini dari umur berapa dia tinggal sama kakek? Dari umur 8 bulan lah, dari kecil. Sebelum meninggal ya sempat buat kenangan-kenangan sama kami di kontrakan. Apa tuh, Kak? Minta mandiin, suapin makan, garuk-garuk kaki, garuk punggung, minta jajan, minta temanin pipis. Beliin kue adiknya, bagi dua ke adiknya. Yang sebelumnya enggak pernah kayak gitu ya, Kak? Enggak. Biasanya kalau diminta kue kayak adiknya, marah, enggak mau ngalah. Meski begitu, Nova dan keluarga mengaku ikhlas dan memilih jalan damai dengan keluarga siswa SMP yang berinisial MH itu. Keluarga MH dan keluarga korban masih berkerabat. Untuk kedamaian, saya sebagai kakek dari korban, kami sudah berdamai dengan pihak yang membuat musibah kepada keluarga kami, cucu. Hanya itu. Ini untuk proses ke hukumnya, Pak, kalau sudah dicabut atau gimana, Pak? Kalau masalah proses hukum sudah saya selesaikan, sudah saya cabut. Kemarin waktu maghrib kemarin, seluruh keluarganya sudah datang untuk meminta memaafkan. Dan saya sebagai kakek dari si korban sudah saya maafkan dan sudah saya cabut pengaduan ke polisi. Polisi sudah menahan MH dan menetapkan pelajar SMP tersebut sebagai tersangka. MH dijerat pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Meski demikian, MH tidak ditahan karena masih di bawah umur. Proses kita ada restoratif justice namanya. Ya. Restoratif justice ini adalah penyelesaian perkara di luar peradilan. Namun, sementara ini kita tetap melaksanakan sesuai dengan peradilan anak. Kita sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kita mengumpulkan bukti-bukti. Sementara belum arah ke situ, namun kita masih tetap melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan dalam rangka penyelesaian dugaan pertama, yaitu pasal 359 KUHP. Artinya anak ini sudah diamankan? Anak ini sudah diamankan. Anak ini umurnya 13 tahun, rekan-rekan. Ya, pelaku ini umurnya 13 tahun. Kapolres mengimbau agar aksi freestyle atau unjuk keterampilan berkendara dilakukan pada tempatnya karena merupakan hal yang beresiko. Peristiwa naas yang menimpa Gian Septian Ardani terjadi di Masjid Lubuk Minturun pada Senin. Rekaman CCTV memperlihatkan Gian bersama rekannya sedang berwudu hendak sholat asar. Gian memang belajar mengaji di masjid tersebut sepulang sekolah. Di luar dugaan, di balik tembok, sekelompok pelajar SMP sedang melakukan aksi freestyle motor dengan gaya standing. Motor yang dikendarai MH menabrak dinding beton hingga ambruk dan menimpa Gian. Warga dan pengurus masjid sempat membawa korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. John Nedi Kambang, Padang, Sumatera Barat.